mahkota meninggalkan parkir Unsik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi bareng saya di kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 ini. Parkir wisata halaman Masjid Unsik cukup ramai ini teman-teman, dan terpantau ini satu unit bis pariwisata mahkota keluar dari tempat parkir. Baru saja masuk ini rombongan mikro yang baru saja turun dari Dieng Bukit Mulia ZHF Putra. Ada semangat SSS. Disusul Tabah. Dan juga selanjutnya ada Tabah lagi. Menyusul kemudian ada Tabah lagi. Dan juga ada Bismo Jaya. Serta di belakangnya ada apa ini? Enggak tahu, enggak ada namanya. Mungkin namanya di depan itu nanti kalau pas keluar kelihatan teman-teman. Masuk lagi dua bintang usaha dan juga apalah gak ada namanya. Oke, kita lihat satu persatu mulai keluar ini teman-teman. Ada Embun bintang usaha dan di susul Al Rozak. Oh mas, ya. Dua unit keluar dulu. Bukit Mulia Santri Slengean keluar. Monggo, siap. Dilanjutkan ada Kama Bismo Jaya. Dan selanjutnya ada Pink Style Firza. Firza. Oke, siap. Ada juga Pesona Kalbinda. Disusul Tabah. Tabah ya. Tabah lagi. Oh ya Pak, siap. Tabah lagi, oke. Tabah langsung 3 unit sekaligus.
Selanjutnya tabah lagi. Saroja. Oke, Pak, siap. Oke, hati-hati. Buka kanune. Low line. Oke, Pak. Dan terlihat di depan sangat ramai karena jam pulang sekolah ini, teman-teman. Banyak angkot yang ngetem, angkot Wonosobo Garung. Sementara ini yang hitam low lines masih antri dan diikuti ada Gani Cahaya Indah. Cahaya Indah keluar dari terminal parkiran. Ogo. Selanjutnya ada Zahra Two Princess keluar dari tempat parkir menyusul tadi yang lainnya, dan masih ada satu itu Mr. Grey yang belum keluar, teman-teman. Zahra. Zahra. Siap, oke. Nah, ini unit terakhir ini, Mr. Grey Lamborghini Visabilillah. Oke, siap. Evolander unit mikro dengan sasis yang panjang nih, long sasis mikro. Kita ke parkir belakang ini, bagian parkiran bis. Ada satu unit bis Sanjaya dan 5 unit yang satu rombongan ini. Masih trip SMP Negeri 3 Keramat Watu, Monita, Dream Princess, Miracle, Kenzi, dan Golden Queen. Ada 5 unit ini, teman-teman. 5 unit bis pariwisata. Mungkin sebentar lagi akan keluar dari tempat parkir. Suasananya ini, para pesertanya sudah ngumpul, jadi ada 6 bis sekarang. Jam 2:30 nih, bis rombongan pariwisata Anissa ini mulai keluar dari parkir halaman Masjid Unsik. Mobil pertama ada Monita. Monita. Bis nomor 1. Selanjutnya ada Golden Queen, bis kedua. Dilanjut Miracle. Ya, rombongan dari Keramat Watu Cirebon ini, teman-teman. Dan juga Dream Prince dan juga Kenzi terakhir. Jadi
Ini keluar sesuai urut nomor bisnya ini, teman-teman. Keluar sesuai nomor urut bis 12345. Ada 5 unit. 5 unit bis Anissa keluar dari tempat parkir wisata Masjid Unsik. Terakhir Kenzi. Oke teman-teman, demikian hunting saya di kesempatan kali ini, edisi di tempat wis parkir transit wisata Dieng, halaman Masjid Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz. Dengan terakhir ada 5 unit bis pariwisata asal Cirebon keluar secara bersamaan. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.